Malam Tujuh Liko adalah 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Kebiasaannya lampu-lampu pelita akan dipasang untuk menyerikan halaman rumah. Bersempena dengan itu, konsep cahaya pelita diadaptasikan sebagai satu simbol nur yang menerangi sebuah kehidupan. Bagi meneruskan tradisi sambutan Malam Tujuh Liko di negeri ini, Tourism Malaysia Johor mengambil inisiatif mengadakan program Malam Tujuh Liko yang diadakan di perkampungan Felkra Sungai Ara. Program tersebut bertujuan mengembalikan semula kemeriahan Malam Tujuh Liko dalam suasana kampung dengan pengisian yang lebih segar. Program 2 hari 1 malam itu dimulakan dengan program gotong royong menyiapkan cuadar bubur lambuk bersama penduduk kampung. Sekarang ni saya tengah menggaul bubur lambuk. Okey, saya nak cerita sikit tentang bubur lambuk. Bubur lambuk ni sangat popular bila menjelangnya bulan Ramadan. Kandungan resepi ramuan dan juga rempah ratusnya yang tersendiri menjadikan bubur ini sangat istimewa. Tidak ketinggalan bagi penduduk dan masyarakat di Felkra Sungai Ara ini memilih bubur lambuk sebagai cuadah utama bila waktu berbuka nanti. Pada sebelah petang pula, bubur yang telah siap dimasak diagihkan kepada seluruh penduduk kampung. Selepas menikmati juadah berbuka puasa dan solat maghrib berjemaah, para peserta program bersama-sama penduduk kampung mula bertungkul lumus menyiapkan juadah dodol secara bergotong royong. Tidak lengkap rasanya bila sambut hari raya tanpa dodol. Sebab dodol merupakan makanan tradisi masyarakat Melayu sejak sekian lama. Kerjasama dalam pembuatan dodol dalam kalangan masyarakat Melayu, khususnya orang kampung, memupuk nilai manfaat yang jitu. Pemasangan pelita dan panjot, iaitu pelita yang diperbuat daripada buluh, menyerikan lagi suasana malam kampung berkenaan. So, program yang kita adakan hari ini sebenarnya adalah satu program yang unik, di mana kita sendiri tahu dalam di kalangan masyarakat Melayu kita lah, bila tibanya bulan puasa, kata-kata masa kita kecil pun kita akan cakap Malam Tujuh Liko. Jadi keunikan Malam Tujuh Liko ni selalunya berlaku di 10 hari yang terakhir. So daripada idea tersebut, kita ditunaskan, kita kembangkan. Jadi kita datang ke Sungai Ara untuk melihat sendiri macam mana kita boleh pakejkan lah Malam Tujuh Liko ni. Terutamanya kita ingin melihat sama ada masyarakat kita sendiri yang terutama yang berada di bandar. Kemeriahan pada malam tersebut dimeriahkan lagi apabila mereka mula bermain bunga api. Bermain bunga api sangat sinonim kepada masyarakat Melayu bila menjelangnya Hari Raya Aidilfitri, terutamanya kanak-kanak. Keriangan kanak-kanak bermain bunga api sambil diperhati ibu bapa masing-masing mampu melupakan sejenak keletihan para peserta setelah seharian bertungkul lumus bagi menjayakan program itu. Tradisi aktiviti kejut sahur pada bulan Ramadan sering diadakan di kawasan kampung pada masa dahulu. Tidak mahu ia terus ditelan zaman, aktiviti kejut sahur diadakan di Felkra Sungai Ara itu. Lebih menarik, cara yang dilakukan begitu kreatif dan menarik penyertaan ramai generasi muda. Tradisi Malam Tujuh Liko harus diteruskan oleh generasi zaman sekarang agar adat resam Melayu tidak hilang ditelan zaman.